pengembangan teknologi ICT bisa mendorong promosi dan menggunakan transaksi pariwisata. Sudah dipahami? Kini waktu Anda 45 detik dimulai dari sekarang. Thank you so much. I think you know what I'm going to tell you. Ini pertanyaan dari ketua dari SPI dari Jawa Barat. Maaf. Jika Anda terpilih sebagai seorang putri pariwisata Indonesia, Dari Pulau Riau yang dinobatkan sebagai Miss Halal Tourism 2020.
melakukan perjuangan untuk vote melalui website www.kaljonpgn.co.id/vote. Putri Pariwisata Indonesia Favorit 2018 jatuh kepada finalis dari Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Putri Pariwisata Indonesia Favorit 2018. Dan terakhir, kategori terakhir di Special Awards ialah Putri Pariwisata Indonesia Potong Jering 2018. Yang melakukan langsung berhubungan dengan para finalis dalam sesi photoshoot ya. Betul sekali, untuk itu kami mengundang Pak Hartono Wasya untuk naik ke atas panggung bergabung bersama kami di samping sini. Kita ketentukan saja karena kebayang kamu ini lumayan besar. Ya. Nusa Tenggara Barat, kami persilakan kepada Bapak
untuk kembali ke tempat. Dan inilah dia momen yang kita tunggu. Betul. Berminggu-minggu karantina, berminggu-minggu pembekalan, menuju ke satu tempat, satu pengalaman berharga dan satu gelar sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2018. Kami mengundang Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arief Yayat untuk menyelempangi Astari Indah Ferdinand dan memberikan kota air. Penerusnya luar biasa. Ini adalah momen haru, momen yang akan selamanya dikenang oleh Gabriela atau mungkin yang akan bisa pakai di. Setelah di tahun 2017 Astari dimanfaatkan oleh Louis yang juga berperan perempuan dari Sulawesi Utara tahun 2018. Kembali lagi provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Kepada seluruh sponsor yang telah membantu mensukseskan jalannya acara.